Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada satu request video tip dari sobat Jamtrok Mania, khususnya Jamtrok Senusantara. Untuk satu requestnya yaitu tentang over birahi tidak terlihat. Nah, yang ditanyakan adalah, Om Bro, apa ciri pasti cucak hijau over birahi tidak terlihat, khususnya saat di lokasi lomba atau cucak hijau itu sedang dilombakan? Nah, seperti ini untuk sobat Jamtrok Mania, pada cucak hijau apa itu over birahi tidak terlihat, itu seperti halnya cucak hijau kelebihan emosi, kurang lebihnya seperti itu. Jadi apabila ada cucak hijau over birahi tetapi tidak terlihat, atau birahi tidak terlihat, itu biasanya terjadi pada cucak hijau saat dilombakan, di mana cucak hijau over birahi tidak terlihat ini susah sekali untuk bongkar isian. Jadi burung saat dilombakan, dia itu ekstrim, tetapi susah sekali bongkar isian. Itu karena over birahi yang berlebih tetapi tidak terlihat, sama halnya seperti cucak hijau kelebihan emosi. Jadi cucak hijau itu tarung, cak lomba itu tarung ekstrim, tetapi di situ cucak hijau itu cenderung monoton, susah sekali untuk bongkar isian, atau dia itu ekstrim berbunyi tetapi dengan suara-suara alasan, dan di situ sama sekali tidak mendapatkan poin dan hanya mendapatkan nominasi apabila peserta mencukupi itu. Jadi susah ya untuk juara 1, 2, sampai 5, itu susah. Nah, setelah Anda mengetahui atau mengalami cucak hijau Anda itu over birahi tidak terlihat, saatnya Anda memberikan terapi atau menurunkan over birahi tidak terlihat itu sehingga menjadi over birahi atau birahi yang stabil. Caranya seperti ini. Setelah Anda pulang lomba dengan mendapati cucak hijau Anda itu kelebihan birahi, saat lomba sebaiknya, maksud Om Bro, setelah lomba sebaiknya cucak hijau itu dikarantina atau diasingkan di tempat yang sepi, dijauhkan dari burung-burung masteran. Artinya cucak hijau itu memang tidak diperlihatkan suara, atau cucak hijau itu tidak diperlihatkan burung masteran dan hanya mendengar suara masteran saja. Karena cara itu adalah cara yang paling efektif untuk kembali menstabilkan birahi, atau cucak hijau itu berada di dalam posisi yang benar atau di posisi yang tepat. Setelah itu kita masuk ke terapi, yaitu rawatan harian. Nah, rawatan harian pada cucak hijau yang terkena over birahi tidak terlihat ini, Anda bisa memberikan yang namanya pengembunan. Ya, yang pertama pengembunan, dan yang kedua adalah perbanyak mandi, dikurangi jemur. Artinya seperti ini, apabila perbanyak mandi, kurang jemur, adalah cucak hijau itu dimandikan seminggu 3-4 kali, tetapi porsi jemurnya hanya dilakukan seminggu sekali. Jadi setelah burung dimandikan, cukup dianginkan saja, dan untuk pemberian EF standar ya, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi, tetapi standar sesuai set harian. Cuman kita menjaga porsi mandi jemur. Tuh.
Dan selanjutnya yaitu masalah pemberian buah. Ya, buah ini juga sangat penting ya, penting untuk menetralisir birahi-birahi yang berlebih sehingga cuaca hijau itu nantinya akan stabil pada perform atau birahi yang standar. Untuk buah, biasakan Anda meroling atau memberikan prasmanan buah. Jadi seminggu itu disediakan dua buah ya. Yang terbaik adalah buah pepaya dan buah pisang. Jadi 3 hari diberi pepaya, 3 hari diberi pisang. Dan dengan cara rolling seperti itu, cuaca hijau itu yang birahinya tinggi sampai nggak kelihatan itu toh, dia akan turun dan stabil, dan nanti cuaca hijau itu siap digeber lagi di lokasi lomba apabila benar-benar sudah mapan atau sudah berada di titik yang normal. Nah, terus bagaimana dengan pengumbaran? Nah, pengumbaran ini bisa Anda lakukan seminggu 2 kali, di mana birahi itu akan terbuang emosi, terbuang birahinya dengan cara diumbar, karena dia akan bebas mandi, bebas terbang. Jadi birahi-birahi yang tidak terlihat itu akan sirna atau akan hilang dengan cara diberikan umbaran. Dan untuk mengetahui cuaca itu sudah terlepas dari over birahi tidak terlihat adalah saat cuaca hijau itu berkicau, dia sama sekali tidak mengembang. Saat melihat pemilik, dia tidak mengembang, serta variasi kicauan itu sudah tidak monoton. Biasanya kan monoton ya kalau cuaca hijau harian, tetapi kalau ingin mengetahui cuaca hijau itu di batas birahi yang sempurna atau di tengah-tengah, yaitu saat berkicau dia akan bervariasi, meskipun variasinya itu tidaklah sebagus saat dilombakan. Dan saat variasi itu terdengar oleh telinga Anda, berarti cuaca hijau itu sudah normal atau sudah siap dilombakan. Waktunya kapan? Waktu tidak ada jaminan atau tidak ada apa itu batasan. Artinya semakin Anda serius menangani cuaca hijau itu, maka semakin cepat cuaca hijau itu terlepas dari over birahi tidak terlihat dan akan kembali normal gitu ya. Jadi tidak ada batasan atau patokan waktu yang pasti. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.